Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Peternak Sapi Kebumen. Untuk kesempatan siang ini sedang menjumpai betina ini ya, pedetan ini, usianya kurang lebih sekitar 2 bulan. Ini ada induknya nih. Saya belusukan ini, cuma yang punya itu nggak ada, tapi informasinya udah jelas karena ini lokasinya di belakang rumah Pak Martijo. Ini anak kan dari pejantan yang jumbo dulu sih, mungkin nggak dikasih nama, cuma ini pedetnya kan super. Nih, makanya saya review. Ini kepalanya junong banget, terus di tengah-tengahnya juga ada apa itu? Uyang-uyang. Pusarannya. Nih. Pedetnya. Ini calon gelambirnya panjang. Calon indukan bagus ini. Tuh. Nyamperin induknya. Pedet super betina. Ini bagus ini teman-teman, prospek ini buat calon indukan karena induknya pun jumbo. Itu induknya tanduknya peret, jadi istilah peret itu tanduknya melengkung ke belakang, jadi kebanyakan mitosnya di Kebumen itu cetak ya, jadi ngikut pejantan, pedetnya ngikut pejantannya, mayoritasnya seperti itu. Kadang harganya pun selisih ya, kalau indukan peret dan indukan yang tanduknya lurus ke depan itu beda harganya. Mayoritas masyarakat Kebumen masih berpatokan seperti itu. Indukannya besar, cuma kurang pakan aja sedikit. Tuh teman-teman, paketnya sedang umpet. Geh. Panggil nggak mau itu sapi itu. Keh. Belum mau teman-teman sapinya. Kelihatan ya, full ya. Wih, induknya agak galak ini. Nah, pedetnya lari. Nih, induknya gede banget. Gede banget indukannya. Tuh, pakannya seperti itu tuh. Pakannya gampang, cuma jerami kering, campur rodot.